Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Pada minggu ini, kita akan ulang kaji unit 3 iaitu Islam menunjukkan kelemahan manusia. Sebagaimana kita ketahui, manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Jadi, manusia ini digunakan akal untuk membuat keputusan, untuk membuat pilihan. Namun demikian, sebagai makhluk, manusia tetap mempunyai kelemahan. Antara kelemahan manusia ada di dalam disebutkan dalam dalil surah Al-Isra ayat ayat 85. Okey, antara kelemahan yang pertama ada empat kelemahan tadi yang boleh mah beritahu. Kelemahan yang pertama adalah ilmu manusia ini syetik, ilmu yang terbatas. Manusia mempunyai ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan manusia ini terbatas kepada panca indera yang mereka miliki. Yang kedua, perkara-perkara gaib yang disampaikan adalah melalui perantaraan para rasul. Ini menunjukkan bahawa manusia ini tidak mampu untuk melihat perkara-perkara gaib, terbatas ilmu pengetahuannya yang cetek. Seterusnya, yang kedua adalah kelemahan manusia yang kedua adalah mempunyai panca indera yang terbatas. Seperti mana yang kita ketahui, setiap manusia dikurniakan dengan 5 panca indera, iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, kemudian kulit kita untuk menyentuh sesuatu perkara. Jadi dengan panca indera inilah manusia akan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya mereka belajar. Manusia tidak boleh melihat perkara-perkara gaib. Okey. Panca indera manusia ni terbatas terhadap perkara yang jelas dan nyata sahaja. Contohnya macam ni. Contohnya, manusia hanya mampu melihat perkara yang dengan menggunakan 5 panca indera yang digunakan oleh Allah. Manusia tidak mampu untuk melihat malaikat ke, melihat syurga, neraka, melihat roh. Manusia tak mampu kerana panca indera manusia ini terbatas. Itulah menunjukkan betapa manusia ini lemah, okay, dari segi tersebut. Kemudian yang ketiga, kelemahan manusia yang ketiga adalah jahil mengenai hakikat diri. Jahil hakikat diri. Jadi sekiranya tiada Islam, sekiranya tiada Islam yang sampai kepada kita, sekiranya kita ni tiada agama Islam, manusia tidak akan tahu asal kejadian kita macam mana. Kan? Sebab kita ni semua kejadian kita telah dinyatakan, telah diberitahu, telah digambarkan dalam Al-Quran. Kan? Al-Quran tu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah, iaitu Islam. Okay. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu tujuan hidup. Dalam Al-Quran tu telah menyatakan tujuan hidup manusia ni, tujuan manusia dicipta adalah sebagai makhluk, sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita tahu tujuan manusia ni, tujuan manusia diciptakan ni ada dua. Itu pertama sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah, dan sebagai khalifah, sekurang-kurangnya khalifah untuk diri mereka sendiri. Okay? Untuk membawa diri kita membuat perkara kebaikan ke dan sebagainya. Kemudian supaya cara hidup kita ni sejahtera untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Okey, dan kelemahan manusia yang keempat adalah mempunyai hawa nafsu dan bisikan syaitan. Hawa nafsu ni adalah musuh utama dalam diri manusia yang perlu dididik untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang Muslim ni mesti berusaha untuk mendidik hawa nafsunya mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 43 yang bermaksud, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maka adakah kamu dapat memelihara hawa nafsu, atau ke atasnya kamu juga menjadi
wakilnya. Okey. Jadi ada sini Muallimah nak cerita ada satu kisah antara Ilma Al-Ghazali bersama dengan anak-anak muridnya. Pada suatu hari, Ilma Al-Ghazali telah bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah yang paling besar di dunia ini?" Murid yang pertama menjawab, "Gunung." Murid yang kedua pula berkata, "Matahari." Dan jawapan murid yang ketiga adalah bumi. Ilma Al-Ghazali pun berkata, "Semua jawapan kamu tu adalah benar. Tetapi yang besar sekali adalah hawa nafsu. Maka kita harus berhati-hati terhadap nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita membawa kita ke neraka." Okay, hawa nafsu ni biasanya kehendaklah. Kita nak sesuatu yang memenuhi kehendak kita. Contohnya kalau kamu dari sudut murid-murid ni, usia kamu sekarang ni, mungkin kamu suka bermain, main game, main komputer ataupun nakkan sesuatu yang keinginan lah, kehendak keinginan diri kamu. Ikut terlalu ikut nafsu. Kadang-kadang kita solat lambat. Sebab apa? Sebab kita main game. Ataupun kita rasa kita nak suatu permainan tu yang menyeronokkan kita. Hinggakan kita jadi lewat solat ke dan sebagainya. Maknanya kita ikut nafsu tu lah. Kita tak boleh. Sebab kita, kelemahan kita sebagai manusia ni, kita terlalu mengikut nafsu. Jadi nafsu kita ni, nafsu perlu ada tapi kita kena didik nafsu tu. Supaya nafsu kita ni dapat taat kepada Allah, dapat ikut petunjuk Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Amar makruf nahi mungkar. Okey, Muallimah sebut sekali lagi berkenaan dengan kelemahan manusia. Okay, ada empat kelemahan manusia. Yang pertama, kecetekan ilmu. Yang kedua, panca indera yang terbatas. Yang ketiga, jahil mengenai hakikat diri. Dan yang keempat, hawa nafsu dan bisikan syaitan. Okey, sekian dahulu pelajaran kita pada hari ini. Muallimah harap kamu dapat menjawab soalan kuis yang telah Muallimah sediakan. Dan daripada soalan kuis tersebut, kamu akan tahu sejauh mana pemahaman kamu terhadap tajuk ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.